Nah, baru itu. Kalau kayak gini berarti udah berarti sama. Udah ya harusnya. Oke, Pak. Sip, sip. Jadi kalau untuk DBC tadi adalah untuk inisial data dan hanya data. Jadi Oh, itu ada data. tidak akan terbentuk sebelum DB Migrate dibentuk. Jadi DB Migrate harus jalan duluan baru kemudian DB Seed. Karena dia juga berarti harus model sudah ada. Ya, jadi harus punya model untuk bisa menjalankan DB Seed dan DB Migrate. Eh, cobain di Oke, browsernya. Pak. Kita belum lihat browsing apa. Tampil nggak, Pak? Kayak gini. Oh, iya, benar. Welcome to my blog. Oh, mem wrong. Okay, karena Tapi, database. ya, database-nya, Pak. Mungkinan. Jadi, Tapi perlu ada. Oh, iya, Pak. Heroku run Rails DB Migrate. Oh, oke, Pak. Di command prompt tadi. Oh, di command prompt, ya, Pak. Okay, coba layarnya. Heroku. Run, spasi run. Spasi Rails. Spasi DB Migrate. DB titik dua migrate. Migrate. Ya. Sip. Apakah database.yml-nya sudah diedit? Kenapa, Pak? Database.yml udah diedit? Oh, belum, Pak. Dia migrate kemana ya? Coba. Database yang... Oh, ini ya, Pak. Ya. Atau udah coba lihat bawah. Produksinya dia masuk ke situ. Coba-coba lihat aja database. Di Postgres-nya harusnya dia udah berubah sih ini tulisan ini. Oke, Pak. Kita lihat aja di browser. Oh iya, udah masuk, Pak. Cuman dia datanya belum masuk, Pak. Oke, sekarang coba isi datanya. Maksudnya dengan create atau apa insert. Oh, oke, Pak. Oke. Oke, coba. Tapi layar kita belum lihat nih. Iya, Pak. Oke, kita coba. Creating articles. Ini tampaknya berarti pakai Bootstrap ya. Iya, Pak. Tuh, berarti jalan tuh bisa ngajarin bagaimana. Dia pengen pakai itu berarti. JS-nya. Query-nya berarti. Bisa? Oh, ya, Pak. Bisa, Pak. Oke, sip. Pak, kalau kan tadi saya sebenarnya udah ngisi yang di lokal. Nah, itu kalau mau mau kita masukin ke Heroku-nya, itu berarti ya, Pakai kayak tadi DBSheet. yang Bapak bilang, pakai DBS ya, Pak. Iya. Caranya tinggal tulis aja Sama nama kayak tadi, kelasnya. Pak. Heroku run Rails DB baru set gitu, Pak. Iya, tapi file seeds-nya harus sudah diketik dulu. Oh, file sheet-nya itu yang di DB kan, Pak? Ya, db seeds.rb. Makanya tadi manggil kayak kita ke Rails Console itu loh. Oh ya, Pak, ya, Pak. Atau Oh ya, swipe Pak. new gitu-gitu. Nah, tapi di sini ditulis semuanya itu di situ. Di DB mana ya? DB, folder DB di bawah, di tengah biasanya. Oh ini. Oh di sini ya, Pak. Ya. Nah, kayak gitu, kayak baris 7. Oke, Pak. Berarti nggak bisa, Pak, yang udah kita isi di sini, yang udah kita isi sebelumnya di lokal, kita migration ke Heroku-nya nggak bisa, Pak. Iya, itu ditulis lagi aja sebagai Oh. nilai awal. Oke. Kalau yang Oke, udah siap, Pak. ada sih, Ini siap-siap.
Harus dibuka Ya. dulu ya. Oke, makasih ya, Pak. Oke, siap. Makasih, Pak, pencerahannya. Semoga tercerahkan. Semangat. Ya, jangan lupa di apa namanya? Siapa? Dikumpulkan. Oh iya, Pak. Siapa? Ah, ke GitHub-nya belum loh. Iya, soalnya ya belum, Pak, kalau ke GitHub-nya. Kalau misalnya ke GitHub, berarti nggak bentrok kan, Pak, kalau misalnya. Ya, bentrok. Kan dia jadi Oh, punya dua. Jadi lebih baik di copy paste di folder lain untuk dikirim ke GitHub. Oh, GitHub berarti di copy paste yang satu ke Heroku, yang satu ke Ya, GitHub gitu, Pak. ya gitu. Oh, Gitu oke, aja siap. kalau untuk Iya, biar biar pengumpulan cepat ini ini. memang. Oke, siap-siap. Makasih ya, Pak. Ya. Hey. Baiklah. Next Oke, Pak. question. Pertanyaan berikutnya. Gimana Mbak Betty? Udah nyampe? Udah beres deh. Teraman, daman. Apa lagi ya? Cari wangsit dulu, Pak. Padahal semalam beres ini. Pakai aplikasi mirip kayak Mas Yoga tadi berarti. Apa namanya yang udah alurnya udah jelas. Nah, apa insert jadi muncul gitu. Artikel ya. Atau apa? Tapi ngomong-ngomong tema kemerdekaannya mana Mas Yoga tadi? Kayaknya belum ada. Belum ada kemerdekaan nih. Ya, Oh, Pak, harus belum, Pak. tema Ini nanti kemerdekaan. mau saya coba nanti edit-edit dikit. Ya, jadi maksudnya entah itu aplikasi berbau memang urusan kemerdekaan, memang fungsi-fungsinya kayak masnya siapa kemarin tuh ngurusin lombanya 17-an misalnya atau cerdas cermatnya atau apa gitu. Atau bahkan makanya tadi siapa? Atraman pilihnya sejarah gitu, bagaimana pilihnya itu karena temanya adalah 17 Agustus itu maksudnya. Baik itu hanya berupa misalnya toko terus desainnya 17-an ya silahkan, itu pun nggak apa-apa, intinya berbau 17-an gitu. Itu aja Mbak Betty. Oke, ya udah. Jadi sampai sekarang yang mengumpulkan masih cuma nambah satu. Baru 6. Yang lain kemana ini? Kesang, Mas Yoga belum. Ayo Mas Yoga, taruh. Sama Mbak Betty. Tulis Apa Rizky yang mau juga. ditaruh, Pak? Ya makanya. Segera dibuat. Ya udah kayaknya kalau nggak ada pertanyaan atau ada pertanyaan. Besok kita cek lagi, mungkin seperti ini lagi kalau ada kesulitan bisa didiskusikan pada ke everyone. Nah, ngomong-ngomong soal itu, jadi pengen tahu sebenarnya kesulitannya di mana ya? Kayak Mbak Betty atau Mas Yoga. Lebih ke waktu ya? Apa penguasaan materinya atau gimana gitu? Ya, waktu ya penguasaan materi. Oke. Tapi sebenarnya berarti kayak barusan bisa langsung itu berarti tinggal apa ya? Isinya berarti. Isi Ini. isi apa
Ini tinggal dikerjain di bahasanya apa ya? Mas Dayat belum. Oh iya benar nih. Kurang deploy. Ya. Ya udah. Nanti tinggal kabarin aja kalau memang ada pertanyaan dan segala macamnya, disegerakan. Oke. Terima kasih, Pak. Kayaknya dicukupkan dulu untuk malam ini. Ya. Ya, Pak. Benar, enggak ada pertanyaan, enggak ada ini lagi. Cukup ya. Baik. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.